Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Madiun Solo, Desa Kincang Wetan, Kabupaten Madiun. Sebuah truk molen hilang kendali dan menabrak pengemudi sepeda motor hingga tewas serta melukai sejumlah korban lainnya. Sedangkan 4 sepeda motor dan 1 mobil yang ada di teras rumah turut mengalami kerusakan akibat tertabrak truk yang hilang kendali. 2 korban tewas, ibu dan anak, serta 2 korban luka lainnya langsung dievakuasi warga dan petugas. Ada 4 orang, 2 meninggal, yang 2 lagi luka-luka, tadi digarisnya patah. Untuk saat ini posisinya di Rumah Sakit Sudono. Sementara itu, sopir truk langsung diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dan untuk menghindari kemacetan lalu lintas, petugas mengalihkan ke jalur lain. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.